dunia tanah air Indonesia kembali berduka. Dorce Gamalama yang biasa akrab disebut Bunda Dorce dikabarkan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Bunda Dorce dibenarkan oleh sahabatnya Hetty Sunjaya. Sebelumnya, Bunda Dorce telah berjuang melawan penyakit yang ia derita. Selama 3 minggu, Bunda Dorce terkonfirmasi positif COVID-19 hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8 pagi tadi. Saya juga bilang sama Nana, saya bilang kamu jangan sakitin Mama karena umur Mama nggak panjang. Karena saya kan punya kafan sendiri, ya. Saya punya kuburan sendiri. Kini almarhum Bunda Dorce tengah berada di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan. Hetty juga mengungkapkan, Bunda Dorce meninggal dunia dalam usia 58 tahun akibat terpapar COVID-19. Karenanya, sang presenter tak akan dibawa pulang ke kediamannya, melainkan langsung dimakamkan sesuai protokol COVID-19.